Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of Bang Penda. Kebetulan kami terlibat di sana. Jadi ketika pengumpulan data itu dilakukan secara daring, ternyata hampir 40-60% error. Gitu. Karena ada yang sembarangan, gitu kan? Ada yang memang tadi seperti disampaikan itu asal isi. Ada. Saya kira seperti yang idealis saja, karena kita berangkat dari sesuatu yang kita inginkan. Hasil yang selama ini belum pernah kita lakukan, sehingga ini input yang betul-betul kita harapkan untuk action plan ke depan yang konkret. Jadi tidak bisa dipaksakan, oh ini selesai harus bulan Juni saja biar ada datanya. Sementara kan jadi langkahnya tidak pas. Nah ini saya kira tahapan ini sudah pas Pak, sudah kita harus dilakukan seperti itu. Nah, kalau toh memang baru Desember, katakanlah Desember itu baru clear data semuanya, termasuk langkah yang sampai terakhir tadi, jadi saya sih nggak masalah ya, kalau kita sudah punya basic data. Ini mah nanti di pertengahan kan sudah bisa kita lihat petanya, kita sudah melihat petanya, arahnya seperti apa sih gitu, asal Bapak dan Ibu. Mohon maaf, mohon izin, komit ya. Ini kan maksudnya komitmen untuk membantu kita gitu ya, membantu kita semuanya. Dan inovasi juga mohon dengan sangat sih, saya bicara dari sisi lembaga agama. Inovasi yang selama ini konsen untuk membantu kita, terutama juga di KSK juga ya kan. Jadi sekarang saya lupain. Mohon juga sampai tadi ya Pak ya, tadi Google Studio. Terus terang kami di PAI masuk di ini subdin ini ya, blok konsultor saja nggak punya anggaran gitu untuk ini. Makanya kalau nanti Bu Inung cerita mana yang wilayah kami untuk sebagai yang harus dikerjakan untuk wilayah Bapak dan Ibu, kemudian wilayah mana yang direktorat harus kawal mendampingi mana yang inovasi, saya terus terang dulu aja angkat tangan, tidak punya khusus untuk mengawal ini. Makanya mohon dengan sangat inovasi untuk mengawal kita semua ya, tanpa harus ada kami ya, untuk merefleksi apakah hasil ini kita mau apakan. Ingat kemarin ya, what next? Kalau sobatnya kita sudah dapat di analisis dan laporan, yang belum itu adalah what next. Nah itulah yang nanti akan muncul di refleksi. Nanti pertanyaan refleksinya cuma tiga itu. What next? So what next-nya apa? Nah itulah yang nanti akan membantu teman-teman. Ini kekebijakan manajer. Oh ini sebetulnya daerah yang harus melakukan ini, tindakan ini. Oh ini perlu melakukan pelatihan tambahan. Oh ini masih kurang ini. Ya, ada beberapa daerah yang perlu menjadi fokus perhatian. Nah itu terlihat nanti dari pola datanya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian diseminasi. Nah ini nanti silahkan nanti teman-teman ibu nanti di apa kata di apa namanya subdit yang kemudian kira-kira ini mau di apa diseminarkan atau di apa itu nanti akan ini atau dibahas internal atau apa untuk langkah lanjutnya. Kira-kira itu gambarannya. Nah, di antara ini ada yang masih kurang nggak? Kira-kira perlu juga pemerintah langkah. Iya, nggak bisa malam ini, Pak. Nggak bisa malam ini. Tapi nanti Kang
Asep mah terlalu penasaran soal Google Studio. Jadi gini teman-teman, inovasi itu kan kami itu bekerjasama dengan PSKK Gajah Mada. Jadi inovasi mendanai Gajah Mada untuk melatih tim Monef, ya, melakukan. Ini agak teoritis ya Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan ini tadi sudah ya. Ini formatnya tadi sudah terlihat. Ya. Nah, bagaimana menyusun indikator? Ya. Kalau Bapak Ibu dengarkan, smart ya, harus smart, spesifik, measurable, achievable. Relevan, timbang, terikat dengan waktu. Tapi ada yang menggunakan krim. Krim itu murah juga sama sebetulnya. Ya, ya. Ada yang menggunakan aims. Sebetulnya sama. Tapi yang paling lazim itu smart. Karena smart biar agak dekat-dekat dikit dengan ini. Jadi lebih gampang. Bapak Ibu bisa ingat. Ya. Yang paling bagus Asep. Asep. Apresiasi 10 evaluasi kembali. Boleh tepuk tangan lah, boleh. Boleh tepuk tangan. Baik. Nah, semakin spesifik Bapak Ibu ukur, semakin baik. Semakin generik itu semakin kabur. Karena itu, kalau tadi lihat yang Bapak Ibu lihat tadi ya, yang di sub variabelnya itu kan spesifik banget. 9 poin, spesifik banget. Semakin spesifik, semakin baik. Nah, measurable. Kalau Peter Drucker mengatakan begini, what get managed, get measured. Apa yang bisa dikelola, itu bisa diukur. Karena itu, usahakan itu bisa di manage. Karena akan mudah diukur. Itu yang ini. Nah, yang lain saya kira Bapak Ibu sudah ini ya. Ini teorinya, kerangka teorinya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat rumusan indikator, itu selalu mulai dengan subjek ya, orang kan, atau lembaga. Dia tidak mulai dari barang atau benda. Kenapa? Karena kita tadi result based ya, berbasis hasil. Dan berbasis hasil itu harus ditunjukkan melalui orangnya, bukan barangnya. Ambil contoh begini, yang mau kita ukur nanti itu adalah bukan berapa banyak rencana pembelajaran yang dibuat oleh PAI, bukan. Tapi yang mau kita tahu berapa banyak guru PAI yang sudah membuat rencana pembelajaran. Beda kan? Karena kita selalu bilang, oh guru PAI sudah membuat sekian persen rencana pembelajaran. Atau rencana pembelajaran sudah dibuat sekian persen. Bukan rencana pembelajaran yang penting. Orangnya itu yang mau kita ukur. Melalui rencana pembelajaran. Sehingga nanti kita akan hitung sekian persen guru PAI yang sudah mengembangkan, bukan sekian persen pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh PAI, bukan, dibalik. Karena kita mau melihat orangnya, bukan barangnya atau hasilnya, ya, hasil produknya. Karena nanti kita mau mengukur perubahan. Nah, begitu juga misalnya berapa jumlah guru, presentasi guru PAI yang sudah mempraktekkan, sudah menerapkan. Nah, karena itu semua indikator selalu dimulai dengan subjek, orang atau lembaganya. Misalnya sekolah sudah menerapkan ekosistem, atau guru sudah bla bla bla, kepala sekolah sudah, guru PAI sudah. Jadi tidak dibalik ya Bapak Ibu ya. Ini dengan maksud kita mau menyasar kepada orangnya. Perubahan di orangnya yang penting, karena dunia ini akan bisa diubah dengan baik itu melalui orangnya, bukan produknya. Ya. Orangnya itu yang mau kita lihat perubahannya. Nah, itulah kenapa kita selalu dorong supaya
merumuskan itu dengan penekanan pada orangnya. Nah, kalau yang lain-lain nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca di materi yang sudah di-share di kakak sebenarnya. Sebelumnya. Oke, lagi fokus ini ya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin bisa di-share lagi kakak sebenarnya. Nah, mungkin juga materi tentang